Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarboah Channel Wilujeng Sumping. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta begitu sempurna, unik dan menakjubkan. Kadang sulit untuk dijelaskan oleh nalar kita. Kejadian dan keunikan yang diciptakan Yang Maha Kuasa tak terbilang baik yang ada di darat, laut ataupun di udara, bahkan masih banyak misteri yang belum ditemukan. Kali ini Sarboah akan mengajak jalan-jalan ke sebuah tempat yang ada di Congliang, Sumedang. Mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Congliang yang terkenal dengan pemandian air panasnya. Tapi kali ini Sarboah akan mengajak teman-teman ke Dusun Cilendre. Ternyata di dusun ini juga ada tempat air panas yang berada di pesawahan, yang biasa dipakai oleh warga setempat untuk mandi, dan ini gratis. Lokasi mata air panas Cilendre berada di Dusun Cilendre, Desa Cibubuan, Kecamatan Congliang, Kabupaten Sumedang. Untuk bisa sampai ke air panas ini, teman-teman bisa menempuh jalur Cigalaga atau ke Congliang dan masuk ke arah Desa Cibubuan. Selama dalam perjalanan, kita dimanjakan oleh pemandangan alam yang indah dan hamparan sawah yang hijau. Teman-teman, ini adalah jalan kecil menuju lokasi mata air panas Cilendre. Terdapat mata air yang lain daripada yang lain, yaitu terdapat 3 mata air unik dengan posisi berjejer di mana setiap mata airnya memiliki keunikan tersendiri, yaitu mata air panas, mata air rasa asin, dan mata air rasa masam. Dan semua mata air unik itu terdapat di satu lokasi, yaitu di blok sawah Cipanas. Air panas ini keluar dari pematang sawah. Uniknya, air yang di sebelah sini normal seperti air pada umumnya, tidak panas. Sedangkan yang di sebelahnya lagi mengeluarkan air panas. Kemudian saya langsung mencoba masuk ke dalam kolam. Dan ternyata suhu air di sini cukup panas dan sangatlah cocok untuk berendam di pagi maupun di sore hari. Teman-teman, air panas yang keluar dari pematang sawah. Uniknya, air yang di sebelah sini adalah normal seperti air pada umumnya, tidak panas.
Oke teman-teman, sudah waktunya saya pulang. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain episode selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia dengan perjalanan Sarboah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.